Ibu bapa atau penjaga kepada kanak-kanak berumur 18 tahun ke bawah boleh didakwa jika anak mereka disabitkan dengan kesalahan menunggang basikal lajak secara berbahaya. Mereka boleh didenda RM1,000 atau penjara maksimum setahun melalui pindaan Seksyen 54 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ibu bapa dan penjaga perlu bertanggungjawab terhadap keselamatan anak-anak dan mengambil peduli keberadaan mereka khususnya pada waktu malam. Kita nak bagi yang sekarang. Tujuan kita tidak mau menghukum. Kalau kita benarkan kenderaan ini yang tak ada break di atas jalan, bayangkan kemalangan akan berlaku bila-bila masa. Ya? Jadi itu yang kita nak buat pindaan. Dulu RM300 orang tak takut. Sekarang kita ketatkan dan hukuman dia lebih berat. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas taklimat mengenai rang undang-undang pengangkutan jalan pindaan 2020.